Gampang banget prosesnya untuk bikin bubuk coklat asli dari coklat bean. Mau tahu prosesnya gimana? Tonton video ini sampai selesai. Oke, ini dia sesuai judul. Aku udah siapin cacao beans-nya kurang lebih 500 gram ya. Nah, ini udah aku fermentasikan selama kurang lebih 3 hari dan aku jemur sampai 2 hari sampai benar-benar kering banget. Kebetulan cuacanya agak mendung jadi agak lama ya pengeringannya. Nah, ini udah bersih cacao bean-nya, terus aku mau sangrai di api tungku. Nah, lanjut ke step berikutnya. Oke, di sini aku udah siapin tungku dengan panci yang sudah panas ya. Baru kita masukkan cacao bean-nya ke dalam, terus kita tinggal sangrai-sangrai aja sampai cacao bean-nya itu menghitam seperti kita menyangrai kopi. Nah, begini ya kawan-kawan. Aduk terus. Kebetulan apinya sangat besar sekali. Kalian bisa lihat di sini ketika aku lagi menyangrai cacao bean-nya, ini benar-benar panas. Buat kalian yang nggak kuat panas di api kompor gini guys, mending kalian itu pakai oven. Jadi karena aku belum ada oven, jadi pakai yang manual aja seperti ini di tungku. Dan juga prosesnya lebih cepat dan lebih merata ya. Nah, ini cacao bean-nya sudah mulai menghitam ya. Kenapa aku kasih beberapa beras? Karena supaya kata orang zaman dulu tidak cepat gosong dan juga lebih wangi ya, ada wangi-wangi berasnya gitu. Jadi begini. Oke, lanjut sambil aduk. Panas banget guys emang sih. Kalian jangan lupa subscribe and like and comment kalau kalian tertarik dengan video aku, support terus channel aku supaya aku lebih semangat lagi buat videonya. Dan kalian bisa coba ini di rumah, low budget ya menurut aku, karena coklatnya ini aku ambil dari kebun sendiri. Nah, jadi ini tuh untuk pengganti kopi yang buat kalian tuh hobi kopi, terus jadi kita coba minum coklat bubuk asli ya. Next step, aku udah selesai menyangrai kopi bean-nya dan kali ini aku akan kupas kulit dari cacao bean-nya itu sendiri sampai benar-benar bersih ya. Nah, ini dia hasil dari pengupusan cacao bean-nya. Tuh, coklat banget ya, seperti coklat asli. Dan ini aku mulai ngeblend aja. Maaf banget blendernya udah karatan karena udah lama banget blendernya. Yang penting kita masih bisa pakai blendernya, guys. Dan untuk memasuki coklatnya sedikit-sedikit ya agar tidak memakan waktu dan juga tidak menumpal dalamnya dan cepat halus gitu. Perlahan aja ya, jangan terburu-buru. Kalian bisa lihat itu bubuk coklatnya sudah menjadi bubuk ya, tapi belum terlalu halus. Dan ini aku meratakan cacao bean-nya ya, dan kita blender ulang. Oke, ini aku udah selesai. Ini udah jadi coklat ya. Jadi untuk step selanjutnya aku akan menyangrai bubuk coklatnya agar tidak ada lagi seperti ini ya, butir-butiran kasar coklatnya itu. Jadi kita perlu untuk menyangrainya. Tuh, benar-benar coklat banget ya guys. Nah, jadi saringan aku tuh terlalu kecil ya guys ya, jadi susah memakan waktu lama. Aku cepetin aja videonya. Dan ini aku sudah proses penyaringannya tadi, pengayakannya. Ini sudah selesai, tapi masih ada aja sedikit-sedikit yang masih kasar ya. Oke, sekian, terima kasih video aku kali ini, tutorial cara membuat
bubuk asli dari coklat bean. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Nah, ini aku mau review cara membuatnya ya. Tuh, aku tambahin beberapa sendok makan coklatnya. Terus ini ada sugar dan juga krim ya, susu creamy gitu. Terus aku tambahin aja. Kalau untuk kalian yang gak ada creamy, bisa kasih gula putih ataupun gula kasar ya.